Lama tak dengar kabar seorang pelakon dan pengacara serba boleh, Wardina Safiyah, yang pernah popular dengan sitkom Sepanah Jaya. Pelakon berdarah kacukan itu kini menetap di Australia. Wardina mendirikan rumah tangga dengan suami tercinta Ikhwan Johari pada tahun 2002. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan 3 orang anak. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Siapa sangka walaupun telah bergelar ibu kepada 3 orang anak, Wardina telah mengatur strategi dan perancangan rapi dalam kehidupannya. Beliau berjaya menamatkan pengajiannya dalam bidang psikologi yang menurutnya berasa terpanggil untuk membantu golongan yang memerlukan dari sudut itu. Bahkan dia juga menyimpan cita-cita untuk membuka pusat kaunseling dan asuhan. Pasti ramai yang rindu untuk melihat Wardina di kaca TV. Walaupun jarang melihatnya kelihatan di kaca TV, tapi Wardina cukup aktif dalam laman sosial. Memandangkan Wardina jarang berkongsi gambar keluarga, namun sebelum ini dia mendapat perhatian ramai, terutamanya anak daranya yang semakin dewasa. Kecantikan Wardina yang tidak dimamah usia dan kelihatan muda dipuji netizen dan peminatnya. Bukan itu sahaja, kecantikan anak sulungnya Amna Nafisa yang semakin mempersona turut menjadi bualan. Anak sulung Wardina bukan hanya mewarisi wajah cantik ibu tersayang, bahkan gadis ini turut mewarisi kebijaksanaan kedua ibu bapanya. Apabila berjaya menamatkan pengajiannya, International Diploma Program, iaitu program pra-universiti melibatkan pelajar 16 hingga 19 tahun. Sejuk hati ibu bapa melihat kejayaan anak-anak dan itulah yang dirasai Wardina dan suaminya. Apapun, semoga Wardina sentiasa bahagia bersama keluarga.